Kesha Alvaro dan Shakia Chadwick pacaran, orang tua beri peringatan begini. Duet maut akting Kesha Alvaro dan Shakia Chadwick sebagai Roni dan Santi dalam sinetron Dari Jendela SMP sukses mencuri perhatian. Baru-baru ini, istri Pasha Ungu, Adelia Wilhelmina atau Adelia Pasha mengungkap sosok Shakia Chadwick menurut pandangannya. Seperti diketahui, kedekatan Kesha Alvaro dan Shakia Chadwick tak hanya di lokasi syuting saja namun berlanjut ke kehidupan nyata. Bahkan Shakia juga sudah dekat dengan Oki Agustina dan Pasha Ungu serta ibu sambungnya, Adelia Pasha. Seperti apa? Kisah cinta Kesha Alvaro menarik perhatian publik. Usai putus dengan Ratu Sofia yang terlibat cinta lokasi alias cinlok di sinetron Dari Jendela SMP, Kesha kini dikabarkan berpacaran dengan Shakia Chadwick. Aktor 16 tahun ini memang mengakui dekat dengan Shakia Chadwick. Menurutnya, kebersamaannya dengan lawan mainnya itu sangat membawa pengaruh positif. Sewajarnya ajalah, deket aja gak papa asal tahu batas aja, enggak macam-macam. Ada gunanya juga deket tuh, mungkin jadi penyemangat. Contoh soal sekolah aku bisa matematika yang dia enggak bisa nanti ditolong sama aku. Terus aku enggak bisa bahasa Inggris, dia bantu. Jadi enggak cuma deket tanpa sebab dan enggak ada manfaatnya. Kata Kesha Alvaro dilansir dari kanal YouTube Surya Citra Televisi pada Rabu, tanggal 10 Maret tahun 2021. Sementara itu, Adelia Pasha sebagai ibu tiri Kesha Alvaro mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengenal Shakia Chadwick. Pasalnya di hari ulang tahun Pasha beberapa waktu lalu, Kesha mengajak pemilik bernama asli Shakia Alicia Mathea Chadwick itu bertandang ke rumah ayahnya. Adelia juga berkata, Shakia sangat mirip dengannya lantaran memiliki wajah blasteran. Kakak Kesha sudah dewasa, kemarin sama Kia makan bareng, anaknya baik kok, seru. Yang pasti sebagai orang tua ngingetin, cantik, manis, iya Kia mirip Mami Adel soalnya mukanya kebule-bulean. Kakak Kesha lebih dekat sama ayah Pasha kan jadi lebih cerita ke dia sih, terang Adelia Pasha. Lebih lanjut, Kesha Alvaro mengaku sangat terbuka dengan kisah cintanya pada orang tua. Ia juga tak segan untuk menceritakan jika dirinya sedang mendekati wanita. Yang terpenting, bintang film Belok Kanan Barcelona ini selalu mengingat pesan orang tuanya agar tahu batasan. Gue sendiri kan terbuka sama orang tua kan terbuka ya, jadi kalau jalanin ya biasa aja. Pesan-pesannya sih paling tetap dijaga hubungan baiknya. Kedepannya kalau ada hubungan spesial atau gimana, lihat entar aja dulu yang jalanin aja dulu yang penting itu tadi gak ngelakuin hal aneh-aneh, tutup aktor kelahiran tanggal 20 Mei tahun 2004 ini. Sebagai informasi, Kesha Alvaro sempat pacaran dengan Ratu Sofia. Keduanya terlibat cinta lokasi di sinetron Dari Jendela SMP. Pada Oktober tahun 2020, hubungan itu kandas. Sekarang ini, Kesha santer diberitakan dekat dengan Shakia Chadwick. Bahkan Kesha telah mengenalkan Shakia kepada orang tuanya. Ibu sambung Kesha yakni Adelia Pasha mengatakan bahwa Shakia Chadwick adalah sosok yang baik hati.